yang membawa anak kecil kan tuh, bernapas aja susah, silakan. Yang kira-kira nyaman keluar bergantian, masker dengan baik dan benar, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tanggul. Silakan yang sudah, silakan berterima kasih sudah mewakili protokol kesehatan dengan baik dan benar. Silakan. Hasil pengendalian kegiatan mulai hari ini yang nantinya kemudian akan dijadikan sebagai protokol untuk pengendalian di kawasan Tanah Abang ini. Jadi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari Sabtu kemarin terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang pada hari-hari sebelumnya sekitar 35.000, kemarin melonjak menjadi 87.000, dan hari ini data sementara diperkirakan sekitar 100.000 pengunjung. Nah, pengendalian dilakukan dengan mengerahkan sekitar 2.500 personil, terdiri dari unsur polisi, ada BRIMOB, ada Sabara, unsur TNI, ada dari Kodam, ada dari Angkatan Laut Marinir, dan Angkatan Udara Paskas, dan juga dari Satu. Bakal ada pembatasan kayak gini, Bu? Ibu tahu nggak bakal ada pembatasan di masuk Tanah Abang awalnya? Ibu dari mana, Bu? Dari Tamrin. Ibu namanya siapa? Sulis. Hah? Sulis, tinggal di Tamrin maksudnya? Iya. Oh. Ini ngantri dari jam berapa, Bu? Oh, barusan. Dan kalau lewat sana nggak bisa, kan? Hah. Tanggapannya gimana, Bu, ada antrian kayak gini, Bu Sulis? Tanggapannya gimana ada antrian kayak gini? Hah? Kaget? Biasanya nggak ada ya? Ibu beli apa jual? Mau beli buat jualan. Oke, makasih Ibu ya. Jangan lupa subscribe ya!